guys, kembali lagi di channel Mami Yami bersama Mami Ira. Aku akan berbagi resep-resep dan juga review tentang makanan-makanan, guys. Mulai dari makanan Nusantara sampai makanan ala-ala Western. Dan hari ini aku mau masak makanan Itali, guys. Yaitu fusilli carbonara. Yang pastinya cara masaknya itu simple, mudah, cepat, dan yang pasti rasanya enak, guys. Oke, langsung aja kita masak. Oke, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 100 gram fusilli, 3 buah crab stick, atau kalian bisa ganti pakai sosis atau yang lainnya sesuai selera kalian. Dan ada juga keju mozzarella. Kalau kalian susah dapetnya atau nggak punya stoknya, kalian bisa ganti pakai keju quick melt. Dan di sini aku pakai saus instan carbonara dari Chef Papa. Dan kita juga butuh sedikit garam, sedikit minyak, parsley. Ini untuk garnish. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa skip ini. Dan yang terakhir adalah es batu. Pertama-tama kita rebus dulu makaroninya. Siapkan wadah dan didihkan air. Setelah itu beri garam secukupnya. Setelah itu kalian masukkan makaroninya. Ini direbus kurang lebih sekitar 8-10 menit. Much later. Kita lihat ya. Ini kayaknya udah matang nih, guys. Oke. Tadi udah matang, kita stirisin. Biar berhenti ini proses pemasakannya. Kita kasih es batu. Dan biar cepat dingin juga. Oke, diaduk-aduk ya, guys. Dan nanti kita kalau udah selesai nih dipakai minyak biar nggak lodoh, guys. Tahu lodoh kan, guys? Lodoh. Biar nggak ngembang dianya. Kalau udah, setelah ada batu esnya nih bisa kita buang. Oke, guys. Setelah tadi kita pakai es batu, terus kita buang ya kalau masih ada es batunya. Sekarang kita kasih minyak biar dia nggak nempel, nggak dempet-dempet gitu, guys. Terus diaduk-aduk. Nah, setelah rata, sekarang kita tinggal siapin buat sausnya. Sekarang aku mau potong-potong crab sticknya, guys. Anakku suka digaduk. Cuma digoreng doang gitu buat sausnya. Oke, guys, kita mau bikin sausnya nih ya. Panasin dulu wajannya. Nah, sekarang kita mau pakein saus carbonara instan dari Chef Papa. Kita mau panasin. Pakein secukupnya. Baru dituang aja udah wangi, guys. Buat kalian yang mau beli Chef Papa, dia banyak variannya nih, guys. Mulai dari saus bolognese, saus spicy Itali, saus pronto, dan masih banyak yang lainnya. Kalian bisa cari di Tokopedia, di Shopee, dan di Bukalapak. Dia juga ada di Instagram, guys. Nama akunnya itu Brother Pizza Indo. Terus kita masukin crab sticknya yang banyak biar cantik. Itu cepet banget, guys, bikinnya. Dan ini tuh lebih cepet daripada kalian harus mesen di GoFood. Dulu aku suka beli di salah satu resto, tapi sekarang udah nggak ada menunya. Jadi daripada kalian cari-cari yang lain, ini kalian bikin di rumah nih pakai saus Chef Papa. Nah, udah mateng nih, guys. Sekarang kita masukin fusillinya. Aduk yang rata. Jatuh-jatuhan terus, guys. Tuh, ada jamurnya ya, guys.
Dan fusilli itu sebenarnya sama kayak makaroni guys, cuman bentuknya aja yang beda. Ini bentuknya spiral, dinamain fusilli. Tapi kalau orang kampung mau bilangnya makaroni aja gitu, biar nggak ribet. Mau spiral, mau bentuknya apa juga namanya makaroni. Oke, udah rata ya guys. Sekarang saatnya kita masukin ke mangkok atau piring. Oke, udah jadi fusillinya. Sekarang aku mau masukin ke mangkok ini. Aku mau tata yang cantik. Nggak tahu bisa apa enggak ya. Oke, pelan-pelan guys. Dihayatin. Oke, udah cukup ya. Sekarang aku mau garnish. Oke guys, ini udah aku taruh di mangkok. Sebenarnya makan gini aja udah enak ya. Ini aku mau garnish dulu biar cantik. Aku udah cuci tangan ya. Taruh sini keju-kejunya. Nah sekarang aku mau burn dulu atau dibakar guys. Nah sekarang aku mau bakar dulu ya, di burn. Kalau kalian mau pakai di oven juga nggak apa-apa, sampai meleleh keju-kejunya. Oke, udah selesai. Sekarang tinggal dipakein parsley. Oke guys, masakan aku udah jadi. Buat kalian yang mau masak fusilli carbonara, kalian bisa nih pakai saus Chef Papa. Saus carbonara instan. Karena kalian nggak perlu tambahin apa-apa lagi. Di sini udah ada jamurnya, jadi tinggal dihangetin. Kalau aku cuma ditambahin crab stick buat toppingannya. Ini aja tuh udah enak guys. Gimana? Kalian harus bikin ya di rumah. Oke guys, cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi buat kalian masak di rumah. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Kalau ada pertanyaan, kalian silakan tulis di kolom komentar. Oke guys, see you. Bye-bye. Nah guys, kebetulan nih ada tamu nih. Adik ipar aku lagi datang ke rumah. Aku pengen suruh dia buat nyobain. Bentar ya. Gimas. Nih, cobain. Gimana? Penampilannya udah meyakinkan banget ya. Cobain dong. Rasain ya. Ini diambil kejunya ya. Iya. Rasanya tuh kayak di resto yang kedai itu loh. Ini cocok banget nih kita buat restoran kalau pakai. Bisa banget. Nanti ya kita buka ya.